Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sarhi sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tuhsir. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Nak habis bab hamba ni. Nak habis bab sakit kepala dah nah. Bab hamba ni sakit kepala sikit. Demikian lagi apabila taubat yang fasik itu baca dah. Faidatun. Bermula orang yang fasik itu, iaitu siapa dia orang fasik, tarikh dia, iaitu yang jadi mereka yang mengerjakan dosa besar. Mereka orang buat dosa besar. Lepas tu gaporia dosa besar. Dosa besar adalah dosa yang tidak dimaafkan oleh Allah kecuali dengan taubat. Itu pendapat yang muktamad. Dosa besar adalah dosa yang tidak tidak dihapuskan, tidak dimaafkan oleh Allah kecuali dia taubat. Itu pendapat yang muktamad. Cuma ada seorang ulama katanya dosa besar juga dihapus juga oleh Allah apabila kita buat sebah setengah-setengahnya kebajikan itu. Maka dosa besar itu, iaitu dosa besar barang jenis dosa, barang yang ada warid, ada datang. Warid mana datang? Ada datang daripada Al-Quran atau hadis. Ada Quran hadis. Yang hadis yang sahih lah. Hadis-hadis yang sahih. Siapa ada, sama ada siapa mutawatir atau tidak. Janji seksa. Datang daripada Quran hadis datang pun, datang janji seksa. Ini dah sebut dalam Quran. Kalau kita buat benda tu, dia janji menyeksakan. Seksa atas apa? Atas mereka yang mengerjakan dia akan dosa atau akan barang tu. Kalau siapa yang buat barang ni, dia janji seksa. Ataupun dia melaknat. Laknat tu ialahnya seksa lah. Kerana laknat itu adalah sebahagian pada seksa. Apabila Allah melaknatkan orang mengerjakan benda tu adalah menunjukkan bahawa benda itu adalah dosa besar. Di antaranya adalah orang jual arak. Orang jual arak, orang buat arak. Ada 10 tu. Orang mengedarkan, ada orang menghidangkan, semua adalah laknat oleh Allah. Apalah benda tu laknat berarti dosa besar. Itu dia. Allah janji seksa lah. Buat apa tak dia janji seksa? Kerana ahli sunnah wal jamaah, seksa orang yang buat jahat itu tidak wajib atas Allah. Bukan perkaranya wajib atas Allah, hanya harus atas Allah. Sebab tu dia tanya janji saja. Lepas tu kalau dia maaf, awak guna hak dia. Kalau dia tak maaf, seksa lah. Kecuali Mu'tazilah, wajib atas Allah menyeksakan orang buat dosa besar. Bahkannya setengah Mu'tazilah mengatakan orang mengerjakan dosa besar adalah kafir. Tapi ahli sunnah wal jemaah, orang yang mengerjakan dosa besar adalah orang Muslim, mukmin. Cumanya mukmin yang nakis, yang kurang, yang tidak sempurna. Itu yang tidak sempurna. Kerana adanya tu ada hadis asyik. Ada Al-Kufru, Al-Kufru, Tadun Al-Kufru. Ada satu hadis mana kufu kurang pada kufu. Ya, ada kufu yang bawa pada murtad dan ada kufu yang tidak bawa murtad. Sebab tu banyak ditakwilkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Banyak Imam Syafi'i takwil hadis. Dia mengatakan salah tidak takwil. Apa salah tak takwil? Iaitu salah Imam Syafi'i takwil. Iaitunya dikatakan ialahnya bainal Islam wal kuf tarku salah, dia asal dia hadis tu. Mana di antaranya Islam dan kufur tu ada, dan itu adalah atau ban itu sengah riwayat terbaina syirki, dan antaranya kufur dan syirik adalah tarku salat ialah meninggalkan sembahyang. Maka tinggal sembahyang itu kalau tengok zahir hadis itu adalah kafir, ada kafir semua. Maka kira murtad dah. Tapi Imam Syafi'i mengatakan dak, kafir itu adalah kafir nikmat. Itu kafir nikmat. Nak tahu luas tengok dalam kita Az-Zawajid bagi Ibnu Hajar. Itu ada khilaf. Sahabat pun ada khilaf orang tinggal sembahyang. Sungguh sahabat menghukumkan kafir semua. Sahabat adalah kafir nikmat saja. Itu ada khilaf, ada sebut dalam kitab Az-Zawajid. Jilid yang pertama tu, bab tinggal semaya tu. Kata sungguh ulama, iaitu dosa besar. Tiap-tiap dosa yang mewajibkan hak. Tiap-tiap dosa yang mewajibkan hak jenis atas pemerintah. Wajib atas siapa? Atasnya pemerintah, atas raja. Atau orang ada kuasa lah. Kita masalah bab hak ni ingat. Masalah bab had, kalau kita ngaji bab had atau bab takziat, tidak boleh orang biasa tu buat. Hanya kerajaan.
hanya kerajaan yang boleh melaksanakan ialah hukum hudud. Kita orang biasa ni tak boleh. Contoh kita nampak orang tu zina, boleh tak kita nak rajam? Tak boleh. Kita orang kampung pakak, pakak ramai-ramai nak rajam orang itu? Tak boleh. Kerana hak rajam dan hak hudud, segala hudud itu adalah hak kerajaan. Maka wajib atas kerajaan. Kalau kerajaan tak buat, kalau tak ada keuzuran adalah dosa. Taklah dosa atas dia. Tapi kalau ada keuzuran, ada takwil-takwilan ataupun ialah dunia hari ini masalahnya. Dunia hari ini ialahnya ada. Kadang-kadang ada kena macam-macam lah. Itu ngaji bab hudud dah. Mana adalah tiap-tiap dosa yang mewajibkan. Jadi atas permintaan tu hak, no hak. Hak tu sebab apa? Kerana mengerjakan dia kan dosa tu atas mana kerana. Maknanya lah wajibkan hak, hak tu atas tu atasnya tu tu atas mana kerana mengerjakan dia dosa tu. Kalau tu mana wajib atas pemerintah melaksanakan had-had, maknanya denda yang adanya sakatan yang tertentu. Denda yang ada sakatan yang tertentu pada syarak dia panggil had atau hudud. Kalau benda tu tidak ada hak tu tidak ada sakatan pada syarak, itu dia akan takzir. Sama-samanya dia seksakan, tapi seksa berbeza dengan hudud. Ada buah hudud, adanya sakatnya dia tentu dah. Kalau kak tangis, kak mana? Ada ada hak dia, ada sempadan dia, adanya kawasan dia, adanya sakatnya dia. Sebut contoh katanya lah, pihak ada di rotan, 80 rotan, di rotan, 100 rotan, itu panggil hudud. Kerana ada sakatan yang tertentu. Takzir adalah tidak ada sakatan tertentu, hanya serah padanya kenapa ke raja, sultan. Itu mana sekarang ulama takrif dosa besar adalah dosa yang orang tu buat kena seksa. Kalau orang tu buat wajib kena seksa dah. Wajib atas siapa? Atasnya pemerintah, bukan atas Allah, atas pemerintah. Benda tu buat mana atas pemerintah, seperti tinggal semaya. Tinggal semaya kalau kerja itu tahu orang tu tak semaya, wajib dia tu menakut dulu. Menakut kalau mu tak buat gini-gini tunggu dulu. Ada, tunggu kalau tak buat lagi, dendalah. Kena seksa lah. Nanti dia. Malam-malam tepuh tu, tepuh tu. Jangan tepuk ni. Biri ni, biri. Nak apa? Ini kata semua lama. Ini ikhlas tarikh dia. Dan iaitu dosa besar amat banyak. Banyak sangat. Banyaklah dosa besar itu. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, katanya Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hampir 700. Ibn Abbas katanya lah dosa besar ni adalah 700, dekat kat 700 hak dibilang. Tu hak dibilangkan diangkatkan dosa besar di sisi Ibn Abbas, pandangan Ibn Abbas dekat-dekat sampai 700. Kemain. Tak boleh lah kita tu. Tak azawajir kita ada lain kalau akabat ini azhabi itu sikitlah 70 ya. Hak lain lagi. Maka yang terlebih besar, jadi dosa besar di antara dosa besar ada yang lebih besar. Yang terlebih besar dosa besar itu adalah syirik billah, asyirku billah. Hak dosa yang paling besar pada Islam kita tidak adanya syirik, mana kufur dengan Allah. Kekufuran dengan Allah, syirik dengan Allah. Syirik dengan Allah mana syirik mananya adalah di antaranya adalah syirik pada yang ada sebab perbuatan, syirik dengan sebabnya tu perkataan, syirik dengan sebabnya itikad masalah. Seperti seorang itu adalahnya semua lain pada Allah. Kalau orang itu semua lain pada Allah, semua lain pada Allah dengan tidak ada keuzuran adalah dia katakan syirik. Adalah dia katakan kufur. Kalau keuzuran guna orang paksa dia. Dia bukan semua pun, tapi orang paksa dia. Orang paksa kalau mu tak semua dia, kalau mu tak semua tokong, aku akan seksa kamu masalah. Lepas tu cara seksa tu adalah tu telak pada orang itulah. Aku menapar ke, aku penjara ke, aku ada. Ada. Kak tangan ke, masalah. Maka boleh dia semua-semua. Apa pura-puranya? Semua. Seperti dia, cerita Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi maknanya dia, tak. Karena nak masuk istana raja, dia menatu raja ke. Pupuk menatu raja apa semua, nak masuk tu, Allah nak tunduk dulu kepadanya, tokong. Kepada berhala tu. Jadi tunduk dah. Tapi hati dia tak. Panggil Zahir sahaja. Ada. Ataupun syirik dengan Allah adalah idikak. Ada. Idekah ada Tuhan lain yang kuasa kepada Allah memberi bekah. Memberikan hidup, memberikan rezeki, memberikan semua tu aidah dikatakan syirik jali. Syirik ada khafi, syirik ada syirik jali. Syirik khafi adalah syirik yang
tersembunyi, iaitu panggil buat ibadat tidak ikhlas. Ha, riya, ada buat ibadat kerananya, kerana dunia masalah, itu panggil khafi. Khajali maknanya jelas, keterangan, semua lain pada Allah, menganggap ada tuhan lain pada Allah atau kepercayaan lain pada Allah, itu syirik. Tiba-tiba ada orang masuk kata syirik, dia anda syirik pada Allah adalahnya tawassul. Ha, itu masya Allah. Tidak adanya ulama pak mazhab, ulama pak mazhab dan juga sahabat tidak ada menjelak, tidak ada mengatakan bahawa syirik, tawassul itu adalah syirik. Cuma khilaf ulama adakahnya, ada adakah tawassul itu siapanya dosa ke, ada dosa ke atau tidak, itunya. Jadi khilaf padamnya, masalahnya tawassul itu adalah ulama pembahasan masuk bukan masuk ba'idikah. Hanya masuk perbuatan panggil. Hanya masuknya ialah amalah, amal zahir. Maka masuklah benda tu dosa ke atau tidak, haruh ke atau makruh. Ada itunya, sunat ke tidak, itu hak ulama bahas. Tapi adanya orang hari ini yang melampau, ada yang tasyadud, yang dia adalah mengatakan tawassul adalah syirik. Tidak ada pun, bahkan Nabi tidak rakyat pun. Nabi sendiri ada ulama bahas khas untuk masalah pembahasan masalah tawassul. Di antaranya yang atau yang mani', di antaranya oleh yang atau mujiz. Di antaranya memperharuhkan dan di antaranya adalah orang melarangkan. Ha, itu syirik. Sebab tu orang ni kalau kita pakai azimat syirik, kafir ya tu. Nampak budak-budak kita pakai azimat tangan budak masalah, tali kat budak, ada tulis halus ayat-ayat akut ayat masalah dia tak syirik. Ha, tu melampau. Ada tu melampau, belilah kitab-kitab yang dirakkan, yang dia tu yang dibuatkan oleh ulama kita, Rak Ibnu Taimiyah tu. Dan Rak Muhammad Ibnu Wahab. Pembahasan masalah pakai azimat ada syirik atau tidak. Ada memang dalam hadis Nabi, ada hadis Nabi, hadis sahih mengatakan dia pakai atau azaim, azimat itu adalah syirik. Tapi azimat itu pakai lagu mana? Murak lagu mana Nabi sebut? Ha deh. Sebab apa kita nak tafsir tengok pula padanya perbuatan sahabat. Kerana sahabat dia nak pergi perang, dia tulis di topi dia, topi besi dia tulis bismillah. Itu azimat. Tulis bismillah. Ha tu ada hadis sahih. Ada tulis dia dia itu. Dan juga ialah Abdul Abdullah Ibn Umar. Kalau tak salahnya Abdullah ada seorang sahabat, kalau tak salah namanya Abdullah Ibn Umar dalam kitab tu adalah. Tak, dia ialahnya tu masa anak dia atau cucu dia sakit demam, dia tulis ayat Quran, lepas tu buat azimat, tulis dia ada pakar dia tangan ke. Ha tu dia tak syirik. Ha, kalau ialah tawassul tu syirik, atau pakai azimat semata pakai azimat ayat Quran tu syirik, tentu Nabi riwayat lama dah. Kerana ingat molek, azaim yang pada hadis Nabi itu azimat zamir dulu adalah bukan pakai ayat Quran. Tidak ada zamir Nabi, tidak ada zamir sahabat bahawa azimat itu yang di hak syirik itu adalah azimat ayat Quran, tak ada. Sebab tu murah azaim, azimah itu adalah pakainya patung masalahnya. Dia ambil patung seperti ni adalah ada pakai patung, pakai tokong masalah anak tokong pakainya tali tekak untuknya menjagakan diri. Hatu pak, hatu lah syiriknya. Tak tu syirik. Adapun semata-mata tulis ayat Quran untuk ambil berkat, gapo semua kerana budak tak boleh nak baca semua ataupun orang besar tapi tak pandai baca masalahnya. Tak kita tulis azimat di rumah dan seumpamanya tidak syirik. Kecuali dia menganggapkan bahawa ialah itu yang memberikan bekah, barulah syirik. Tapi dia ada seorang yang idekat begitu, hanya keberkatan dia, hanya Allah SWT yang memberikan bekas, yang memberikan ada sihat, yang memberikan ilahnya apa semua tu. Dia panggil lah pak syirik orang ni, pak syirik-syirik Allah. Kita nak tahu orang tu ialah bukan ahli sunnah wal jamaah. Dia kecil mula-mula pak syirik tu huraya dia. Tak ada seorang, seorang tu ialah yang tu baik mengajar lah. Tak nampak tu Facebook tu ada seorang puan tu, ustazah tu. Ada. Seorang ustazah tu dia tu baik YouTube dia. Saya tak ayatlah tu baik Facebook dia. Tu baik mula-mula saya dengar bahasa biasa je orang ajar biasa je kayak. Amat ada buat gitu. Tiba-tiba satu kalinya lah terdengar. Saya tidak dengar. Ada terdengar. Apabila terdengar katanya dia bahasa syirik, pakai azimat syirik bahaya dah. Orang tu adalahnya bukan puak kita dah. Bukan pak mazhab dah tu. Bukan dah. Hanya panggil orang hak tu dah. Hak tu dah hak ngaji Madinah, ngaji Mekah gitulah. Mekura gitu. Apa ada situ. Maknanya kita hati-hati kalau dia kecil bab syirik pak, perhati dulu. Nak tahu katanya puak kita tidak, perhati situ. Yang keduanya bab bedah. Kalau perhati dua tu jelas bahawasanya dia tu puak kita atau tidak. Tak payah perhati banyak. Kalau perhati banyak boleh-boleh dah tak tahu yang ni orang sebelah mana. Tengok tanya bab bedah, dengar bab bedah dan tanya, tengok bab syirik. Jelas. Kalau tawassul syirik, ya tu. Itu ya tu syirik. Nabi sendiri tak adanya hajar gitu. Belilah tak kita khas untuk membahaskan masalah tawassul dan sepamanya. Itu tidak syirik. Kerana mereka yang menghukumkan syirik orang ini adalah di antaranya Ibn Taymiyah. Yang membezakan di antaranya tu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Tu hak yang mempah, yang mensyirikan umat Islam ni. Ada. Ya, deh.
yang tu yang mensyirikkan umat Islam kerana dia dok membezakan ilahnya tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Sedangkan kita ahli sunnah wal jamaah, rububiyah uluhiyah benar sama. Uluhiyah rububiyah benar sama, hakikat benar sama. Dalil bahasanya ialahnya rububiyah maknanya idikak Tuhan yang memberi rezeki, Rabb kan. Alhamdulillah rabbil alamin, Rabb maknanya ialahnya Tuhan memilikkan atau membelakan, menjagakan semua alam. Dia memberi rezeki, dia memberi hidup, memberi sihat, memberi sakit, memberi semua tu panggil Rabb. Kalau Tuhan, kalau uluhiyah mana kita semua dia, tak ada kita semua lain kecuali Allah. Kecuali dia tu ilah. Ilah mana ilah tu ilah bermaknanya tu ma'bud. Ilah mana makhluk, makhluk mana ma'bud. Mana kita tak semua lain, semua pada Allah. Kalau kita semua lain pada dia, kita mengagakkan benda lain lebih bekah, tu dia katakan ada tidak beriman dengan Allah. Ya tu. Hak tu ulama rak balik kepada Ibn Taymiyyah. Dalil bahasanya lah akhir hisab. Dalil azab kubur tu. Di dalil azab kubur mana apabila nak tu malaikat nak mungkar nakir mari menanyakan orang dalil kubur tu. Malaikat tanya guna. Man ilahuk? Siapa Tuhan mungkar ke man marabbuk? Tanya Rab. Maka Rab situ bukan maknanya dah memberi rezeki, memberi apa semua dah. Rab situ mana Tuhan tu? Ilah tu. Tapi buat apa nak tu dia tanya tu malaikat mari tanya mar rabbuka. Rabb dengan mama ilah situ. Itu menunjukkan bahasa Rabb ilah hak dot hak tullah, tidak beza dah. Cuma beza di segi lugah, di segi i'tibar. I'tibar gini panggil Tuhan. I'tibar gitu panggilnya ilah. I'tibar gini panggil Rabb, i'tibar gitu panggil ilah. Tu saja. Tapi hakikat benda yang sama. Bukan mana Rabb lain, bukan mana Tuhan lain, ilah lain dah. Benda yang sama, benda yang betulnya. Tu panjanglah ulama bahas. Tu dia adanya syirik dengan Allah Subhanahu taala. Patu syirik pula adanya syirik hamar di sini, syirik jali. Syirik Allah syirik jali maknanya kufur dengan Allah Subhanahu taala. Patu kalau kita pakai itu maknanya orang tinggal sembahyang, sebab tu bagi ada mazhab Ibn Taymiyyah, orang tinggal sembahyang adalah kafir, naudzubillah. Kafir hakikat. Orang tak sembahyang orang tu kafir. Mana kafir? Syirkun billah. Ah, syirkun billah. Patu mak pak orang tu tak sembahyang. Berarti mak pak dia musyrikin. Mak pak dia musyrikin, anak pun musyrikin juga. Sebab tu di situlah mujulah Imam Syafi'i mengatakan syirik situ adalah syirik. Maknanya ialah itu kufur, itu adalah kufur nikmat saja. Bukan makna syirik jali itu dah. Orang tinggal semaya sepamanya. Tapi masalah khilafiah. Dan qatlun nafsi ya, kalau kita nak bahas panjang tak leh kita nak daurah nak kata kita ni nak main gini bahas panjang agak habis. Ini nak khas. Kalau nak buat syirik ni akan buat khas. Dan yang keduanya qatlun nafsi membunuh dak. Qatlun nafsi allati haramallah. Yang haramallah, haramahallah. Qatlun nafsi allati haramallahu. Yani membunuhkan orang. Muradnya nafsu sini mana nyawa. Adeh, membunuhkan orang mana membunuhkan nyawa yang diharamkan oleh Allah, jadi akan bunuhkan dia. Maka tu bunuh orang adalahnya dosa yang kedua. Sama bunuh diri sendiri, mana nafsu situ adalahnya umum. Al-Hilam tu. Sama diri dia ataupun diri orang lain. Tak boleh. Bunuh orang dosa sama. Bunuh diri dia sama. Bunuh diri lah ni banyak bunuh diri sendiri. Gantung. Hak zaman dulu orang puan banyak bunuh diri sendiri. Akhir zaman ni banyak orang lelaki bunuh diri sendiri. Kerana apa? Kerana orang puan tak si. Ada. Ada kerana puan tak si. Bunuh diri. Gantung tekak. Na'udzubillah akhir zaman. Dulu banyak ke orang puan. Apalagi orang yatir tu lelaki tu tak si dia. Ada yang gawelan. Dia bunuh diri. Tapi akhir zaman ni tak. Orang lelaki bunuh diri kerana orang puan tak si. Tak nak. Tak mau. Ada lain. Ada. Habis mana qatlun nafsi? Yang kedua ni. Tak. Pertama kufur dengan Allah, yang kedua adalahnya bunuhkan nyawa sama nyawa dia atau nyawa lain. Nyawa mana? Ha ni nyawa hak yang diharamkan oleh Allah. Ataupun kalau nyawa tidak haram Allah, siapa ada sebab? Contoh katanya dia bunuh orang tak semaya. Atau dia bunuh orangnya tu dia bunuh orang yang zina yang muhsan. Ada. Orang zina, masalah orang tu mari zina dengan bini dia. Orang tu dah menikah dah apa semua. Dia marah, dia mari pak tikir mati lalu. Dengan bini-bini yang mati masalahnya. Ada? Hak tu masuk dalam dosa besar ada? Ada? Sebab tu dosa situ maknanya dia bukan diharamkan oleh Allah. Itu halal lah darah dia tu. Tapi dia buat salah kerana urusan bunuh tu, urusan kerja bunuh tu adalah hak kerja ya. Dia buat bukan kerja dia. Sebenarnya nak pergi, ada? Nak kerja dah. Tapi nak pergi siapa kerja unik-unik lah ni tak ada.
ataupun ialah bosnya uni ada pun saksi tak cukup dia seorangnya masalahnya. Ada. Oleh itu mana dia buat kerja tu salah. Hak tu maknanya nyawa itu adalah nyawa yang tidak dosa tapi tidak sampai dosa besar. Dosa kerana bukan kerja dia. Ada je masalahnya jinayah tu dah. Bab jinayah dalam kitab anda pun ada sebut. Tengok sana. Menuduhkan zina perempuan yang muhsanat ni. Yang ketiganya adalah menuduh, tuduh. Menuduh zina perempuan, perempuan mana? Yang muhsanat, yang baik dah. Tuduh perempuan yang muhsanat. Tapi perempuan yang muhsanat mana? Yang lalai daripada maksiat mana? Tidaknya buat maksiat dah. Dia telah ghafilah, tak ada buat maksiat. Tapi tuduh. Semata-mata tuduh dengan tak ada saksi, cukup 4 orang. Maka ada dah orang tu adalahnya dosa besar gitu dah orang perempuan zina anak zina samalah. Apabila menuduhkan anak tu zina berarti mak dia zina. Tak boleh jangan mai jangan mudah sebut anak zina. Jangan mudah sebut puan zina. Kerana apa tuduh zina adalah masalah dosa besar. Ini pasti aja ni tuduh orang. Tapi puan muhsanat musanat jangan perempuan yang sudah bersuami masalahnya. Tapi murah musanat sini mana perempuan yang baiklah. Takrif musanat pada bak bak rajam tu adalah musanat perempuan yang sudah dijagai oleh suami dia. Mana perempuan yang musan yang sudah dikawal, yang sudah dikotorkan, yang sudah dipagarkan. Maksud dia maknanya perempuan yang sudah berkahwin, yang sudah mana yang sudah setubuh, yang sudah setubuh dalam nikah yang sahih. Khabar subuh dan nikah ni sahih dah. Itu muhsan lah. Yang lalai. Mana kalau perempuan yang zina, kaki zina, orang tahu belakang tu tak apa. Tapi kita saksi ikut tak. Tapi masa perempuan ni memang jalan malam-malam, duduk main dengan jatuh, main itu, naik gendong. Tak, ada malam-malam lagi. Hak tu, bukan muhsan lah. Hak tu bukan yang lalai pada tu zina. Ini tak. Dan putus asa daripada rahmat Allah. Ini masuk dosa besar. Putus asa. La ta'asu min rahmatillah. Jangan putus asa pada rahmat Allah. Kalau orang tu ialah putus asa daripada harap, ada putus harapan. Putus asa mana putus harapan daripada rahmat Allah, orang tu adalah masuk dosa besar. Tak ada jalan lah Tuhan nak terima taubat aku ni. Ha tu dosa besar. Tak ada jalan lah Tuhan nak ampun dosa aku ni. Ha dah. Hak tu panggil orang putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu taala masuk dia dosa besar. Tak ada sorang Tuhan maaf ada jalan. Tapi yang agakkan oh, Tuhan. Nah, tu makna kita nya adalah afdalnya kita di antaranya khauf di antaranya raja. Jangan harap kuat kalau harap kuat berani buat maksiat. Ai tak apa Tuhan pemurah, Tuhan pemurah, Tuhan pengampun, Tuhan pengampun. Buat maksiat tak apa, nah, takut situ. Kalau takut sangat tak leh ke? Apabila takut sangat membuat badannya nak pergi buat benda kebajikan tak berani nak gitu, tak berani. Takut. Nak pergi kerja pun takut, ani pun takut. Ha. Tengah-tengah. Jangan kuat harap dan jangan kuatnya takut khauf. Hanya tengah-tengah. Ada harap pun harap, takut pun takut. Dua-dua tu baru selamat. Ada tengah tu. Dan memakan harta riba. Ha, makan harta riba. Ha, ada. Makan harta riba. Ha, ni masalah kan? Murak makan tu maknanya ambil harta riba. Wala ta'kulu. Ada. Wala ta'kulu riba. Mana ta'kulu situ ulama ta'wil. Tu ta'wil. Semua ayat Quran ta'wil. Ta'kulu makna yang ambil. Ta'kulu makna makan. Apa nak makan guna harta? Ambil duit mari makan. Duit boleh tak? Duit kita pergi kerja tu duit bank, kerja bank masalah nak. Memang duit riba masalah. Walau duit tu riba mari kita ambil duit tu makan. Kau makan riba, makan duit riba. Tak, makan maknanya makan hasilan pada duit tu badannya kerja riba dia. Makan dia atau yang guna dia ataupun ikutlah ada manfaat dia lah murak makan sini manfaat. Dan bahasa kita nya makan ke, dan bahasa kita nya lah pakai ke, dan bahasa kita nya lah macam-macam lah tasarruf dia. Itu riba. Cuma masalah riba tu apa dia? Tak ada riba. Riba tu ulama bagikan. Riba ziyadah. Riba riba yad. Riba apa? Riba tangguh tu. Dia panggil riba yad. Riba ziyadah hak lebih. Lepas tu riba satu lagi panggil riba tangguh. Kena tangguh. Tiga dah, tak salahnya dari sebut dari ulama bahar tu ialah riba tu bagi tiga. Maka riba itu adalah dosa besar. Cuma masalahnya sunat. Apabila kita berhutang, jadi riba-riba adalah kitanya
memberikan harta di antaranya. Tapi panjanglah huraian dia. Di antaranya adalah kita memberikan utang harta kita buta ke orang. Apabila kita beri duit kita tu beri bagi ada harta kita buta ke orang, kita janji bayar lebih. Apabila janji bayar lebih, dia namakan riba hak lebih tu. Ada hak lebih. Buta 100. Bayar 110, 120 masalah janji. Hatunya riba. Adapun kalau kitanya buta 100, kita bayar 100 lebih ke 200 ke, bukan riba tu. Ada kerana tak ada berjanji dia nak bagi. Kerana ilahnya sunnah, sunnah Nabi dan sunnahnya bosnya apa leta buta duit orang atau buta bagi orang, sunnah kita bayar hak molek. So bayar lebih. Seperti Nabi tu buta seekor kambing. Masa buta tu seekor kambing tu adalahnya kuruhnya. Tapi Nabi bayar bayar hak gemuk. Kemana bayar lebih? Itu tak masalah kerana tak ada perjanjian. Kerana kita panggil syukur atau terima kasih kerana orang tu bagi harta kitanya buta. Nah, kita terima kasih, terima kasih lah ni ambil lah. Minum air dah ambil lah, minum kopi ke masalah. Tu lebih satu sunat. Nah, tu sunat. Hak masalah janji dalam akad tu. Mung ada nak buta aku boleh buat. Buta hanin nak bayar sekian. Itu panggil riba. Cumanya masalah masalah bank tu. Masalah bank hari ni. Kalau bank di Malaysia tu maknanya ada setengah ustaz tu rakyat tu. Setengah bank Islam ni mana riba pun ialah sedikit-sedikit lah ni. Nak hapus 100% tak boleh lagi. Dulu maknanya 50-50 atau 100% dah riba. Lah ni apa yang Islam kita masuk kerja masuk dalam bank sini ada riba sedikit lah. Dalam 5% gitu je. Sedikit lah. Atau 3% tak banyak dah. Apa Islam? Ada sedikit dah. Ada hapus lah. Sebab Islam kita kalau masuk buat kerja tu. Kerana tahu undang-undang kan kau buat. Makalah bank tu di antaranya bank. Makanya Tok Guru mengatakan ialahnya kitanya buat kad bank, kita buat kad bank nak simpan duit, buat kad aga, buat buku ke buku bank untuk simpan duit dalam tu kitanya ada janji dah. Apabila kita simpan sekian sapanya sebulan dia bagi ada kalau kita simpan 100,000 masalah. 100,000 ya sebulan akan bagi sekian lebih. Ada janji tak ada janji. Tapi surat tu ada. Kita tak ada akad katanya, ialah tak apalah pak cik. Apabila tu pak cik simpan duit dalam bank ni sekian. Ada siapa sebulan akan itu pihak bank tu bagi duit sekian. Tak ada janji. Tapi buku tu ada, buku ada siap dah. Undang-undang dia ada kan? Undang-undang kalau 100,000 berapa boleh? 200,000 apa tu? Maka buku itulah seolah-olah janji dah. Daripada mangzilah janji dah. Seolah-olahnya janji dah. Maka di situlah bagi orang warak buku bank kita buat sipir duit dalam bank, buat buku bank, buat kad bank boleh tak masalah. Tapi duit hadiah lebih tu kita tak sah pakai dah. Tak sah pakai hadiah lebih tu. Tapi ada sign seorang lagi yang memang warak semua. Dia tak sah sipir duit bank, tak sah. Lepas tu dia tanya ada orang lain alas dia tanya Pak Ayah kalau tak buat kad bank nak pergi mana-mana Pak Ayah. Pak Ayah gapo ya tu? Sipir duit dalam rumah tak ada hilal-hilal apa. Ada boleh adanya peti, boleh gapo macam-macam dah. Pak Ayah gapo buat pergi duit, tak ada Pak Ayah gapo pun. Ada. Tapi bagi orang biasa kemudahan gitu dia buat apa berasa payah. Nak nak bagi duit stoker payah. Simpan duit bank ke cocoh mana? Ada. Satu bab riba dah, riba payah juga ni bab riba ni. Jadi makai hartanya tu riba masuk dosa besar dan saksi yang dusta bohong. Nak saksi nak si bohong. Ada. Saya menyaksikan bahasanya ialah orang tu buta duit orang ni. Bohongnya. Ada banyak. Orang ngaji jadi lawyer ke? Peguam. Ada peguam maknanya lawyer ni peguam ni macam cari saksi mari saksi dia mau duit dah. Duit ke atau yang gitu dusta, bohong. Ada adalah dosa besar. Kalau nak saksi nak saksi lillah ataupun nak saksi bosnya ialahnya yang betul, jangan nak saksi yang ada yang orang upah dah. Upah hak betul tak apa. Masa upah hak tak betul tu. Nak saksi bohong. Hak putih jadinya hitam. Itu. Dan makan harta anak yatim, na'udzubillah, dengan zalim. Makan harta anak yatim pun adalah dosa besar. Tapi makan dengan zalim, dengan zul. Kalau makan dengan itu baik tak apa. Lagu mana makan baik? Kitanya ialahnya ada anak yatim, ayah dia meninggal masalah. Kita duduk jaga dia, pak darah ke, mak darah duduk jaga dia. Harta dia ada, pesaka ayah dia tu. Lepas tu kita duduk jaga dia kecil lagi, umur setahun, dua tahun. Kitanya ada, jaga dia, duduk. Gapa dia kerja dia, kita boleh make sekadar makruf. Jatuh tu katanya kita tengok budak. Kalau kita nak ambil upah, ambil budak, kalau jaga budak sehari berapa? 10 riyal. Ambil 10 riyal untuk upah kitanya. Upah dia suak dia, menyusu dia, ada basuh berak dia, basuh semua. Sekadar tu, sekadar makruf. Tengoklah keadaan tu. 20 riyal ke apa, tengok sekadar makruf. Boleh.
Tapi kalau ambil lebih pada sekadar makruf dengan cara zalim adalah dosa besar. Sebab tu sini ya kait. Maka harta anak yatim, mana ambil harta anak yatim dengan zul, dengan zalim. Ini di antaranya adalahnya ada orang cerita, wallahu alam dah ada. Betul tak betul ada sains cerita. Sains tu ya dok pondok sekali dah. Ya sains cerita ya tanya. Jadi ada sengah-sengah tu ialahnya orang tu beri duit, bantu wear, sponsor. Ada kepadanya ialahnya orang anak yatim. Apabila sponsor pada anak yatim, datuk wei untuk pelajar tu masalah sekali wei 100,000, 50,000, 5,000, 10,000 macam-macam wei tu. Patu duit tu untuk anak yatim. Tiba-tiba ada setengah orang tu ambil lebih. Kalau wei 1,000 ya, dia ambil 700. 300 tu untuk anak yatim, 700 ambil dia. Haram tu. Ada haram. Kerana kita ambil bukan makruf dah, ambil lebih dah. Nah, ambil sekadar makruf, contoh katanya kita pergi ambil kereta kita dengan perjalanan yang kita pergi sampai datuk tu, dia ambil duit tu. Berapa kita pergi situ ambil minyak berapa? Patutnya tenaga kita kalau kita kerja lain berapa sepatutnya upahnya? Ambil sekadar tu. Kita katanya pergi yang minyak kereta berapanya? Ada minyak kereta 20 riyal. Patutnya sepatutnya kerja kita pergi dengan masa kitanya 30 riyal. Ambil 50 riyal. Ambil berapa? 200, 300, 400. Tu panggil makan lebih. Ada hukumnya haram. Tu makan anak yatim. Ada harta anak yatim. Nauzubillah. Abi ingatlah ada sebab tu setengah tuannya tak percaya bab-bab duit ni. Nak bagi bab duit ni kita nyalah tak harap dia kita. Duit sedikit apa? Masa sedikit tak masalah, apa duit banyak mari. Dia banyak pernah mata lalu dah. Mata nana dah. Ada dah. Jadi mata dia masalah dah. Tengok duit ni boleh beli ni beli tu. Ha tu masalah. Supaya agak banyak di rumah kita, banyak di paklan gitulah. Tapi tak tahu siapa dah. Duit banyak tengok kerja tak ada. Tak ada kerja kebun, tak ada tu tak, tapi buat apa rumah 2 3 tekak. Kereta besar, mari mana duit? Ada duit orang bantu eh luar. Duit Saudi ke, duit mana ke, duit Riyadh ke, duit Kuwait ke, duit Malaysia ke, duit mananya bantu eh mari. Tapi buat apanya orang tu ialahnya naik. Gaji tak ada, kerja tak ada, tapi buat apa rumah besar-besar? Buat apanya kereta besar-besar? Kereta mewah. Itu na'udzubillah. Maka harta anak yatim adalah dosa besar dengan zalim. Sebab tu kita tak ada. Kita lah ni tak apanya. Sebab kita tak pergi duit lagi. Oh orang tu makan ni, orang tu makan ni. Sedap kata duit kita tak ada lagi. Cuma kita pergi tengok amanah ke tak kita. Ada. Kalau amanah alhamdulillah. Kalau tak amanah na'udzubillah, pergi ingat balik bak ni. Oh bak amanah, bak duit ni tok guru pergi ingat mana ada. Ha dah. Berat masalah ni. Tak kata orang kita sendirilah sama. Cuma orang pergi banyak duit kita. Ada macam-macam fikir. Yang mana? Ada. Yang mau duit faah. Ambillah usah duit ni untuk bagi pelajar-pelajar dah, nak suruh bagi. Kalau suruh bagi mikir. Bagi faah. Tu dia tak rakyat berapa, rakyat tu subaginya. Kita bagi 10 riyal seorang. Duitnya 10,000 atau 1,000 riyal, bayar 1,000 riyal, bayar 2 3 orang. Hak lebih lagi kita ambil kita. Kata dia tak bagi. Itu salah ke? Sebab tu ada sains seorang. Sains seorangnya buka mana? Ada. Tiba-tiba orang Malaysia mari, mari tengok aja tak masuk pun, tak cara. Apabila mari, tiba-tiba banyak orang Malaysia tu nampak, ah ni siapa ni? Ada pelajar. Ada 415 orang nampak pelajar. Panggil mari, apa panggil mari? Oh dia tanya gini gini gini, tanya-tanya pak, ada. Kita gini ustaz, ambil duit ni pergi bayar pelajar, pergi ke tu pakat bagi ke pelajar-pelajar. Dia bagi duit tu, bagi habis satu sen yang tak ambil. Satu sen tak ambil. Habis sebab dia suruh bayar tu suruh bagi ke pelajar. Bukan bagi ke tu. Ha dia bagi habis. Apabila bagi habis, anak murid dia tahu. Apabila anak murid tahu, anak murid pun sian ke tu. Sian ke ustaz tu. Sian ke tu dia, dia kutip duit. Pokoknya tiada apa kita pakat akak kutip sikit-sikit sorang bagi ke tu. Ada nak tanya duit kita tak ambil. Ada mau isu bagi kita bagi habis. Tapi zamir lah payah nah zamir gini. Ada tak boleh gini cari halih helah gini helah gitu. Makan juga. Ha ni ingat kalau helah cara halal tak apa takut tak halal. Ada kalau pandai-pandai helah semua cara halal tak masalah. Tapi takut-takut dah halal. Ha masalah saya duk nampaknya banyak berlakunya gini. Banyak berlakunya adalahnya apabila orang tu orang Malaysia bagi duit kan. Ada kita pergi cari duit, pergi cari duit untuk wak madrasah, untuk wak ni, wak nu masalah. Tiba-tiba orang tu bagi duit. Ustaz ni zakat, ustaz. Ha, ada orang Malaysia banyak gitu. Dia tak duit hak dia tu. Dia tak duit. Dia duit zakat dia. Betul dia zakat dia tak keluar lagi. Betul dia. Atau sama sekali betul dia nak keluar zakat, kita pergi ambil. Kita ustaz ni zakat, ustaz. Apabila sebut zakat ustaz, ustaz ambil lah. 10,000 ya, ambil ke dia lah ustaz, zakat ustaz. Tapi nak ingat, kita pergi atas dasar apa? Kita pergi adalah atas dasar bahawasanya nak cari duit dana untuk buat sekolah, untuk buat madrasah masalahnya. Lepas tu orang pergi, pungvi kita pungvi atas dasar tu memang zakat, betul zakat tu. Tapi bosnya kalau lah kitanya tidaknya buka madrasah, buka buat masjid dan sebagainya, dia tak boleh. Dia tak beri kita banyak tu.
Jawi tak kita? Tak, tak lebih. Kalau lebih pun ialah 100 hiyar, boleh 450 hiyarnya. Berarti Jawi lebih tu atas dasar maknanya, seolah-olah katanya, saya minta tolonglah ustaz tu nanti mau duit ini. Lepas tu duit ini ustaz lagi buatlah madrasah, buatlah hak lain tu. Seolah-olah gitu. Tapi dia sebut gitu. Lepas duit tak haria tak? Nak atas haria guna sebab zakat. Lepas zakat tu madrasah tak boleh terima. Kalau masjid boleh. Sebab dalam kita anah. Satu ketikanya, ada saya miskin masalah tu. Eh anah pun ada. Tak, saya miskin. Saya pun tanya jelas lah. Ada arwah tu guru tu, mula tu guru. Masa tu saya nak minta balik. Masa tu orang tua uzur berat lah. Ada uzur. Minta balik, minta lah tu guru ini. Tu guru saya nak jumpa dia. Apabila saya nak jumpa dia, saya tulis di surat tu. Bahasanya ialah, ada minta lah tu guru. Doa lah untuk anak saya dua orang tu, tulis. Tapi naik sore. Naik sore, tulis di situ dua orang. Dua orang saya, yang rosak kepala saya, rosak kepala anak sore lagi. Ada sore lagi tak naik. Lepas tu, jumpa duit banyak lah. Habis duit pula nak klik. Jawi dah jawi pula. Ya pemurah tu, arwah tu gitu. Patu jawi pula. Ha bi pula ya tak cukup lagi, cukup lagi. Saya tak cukup dah lebih dah tu, cukup dah lebih dah. Ha, kalau tak cukup wayak pula. Ha sebab tu gitu. Ha lepas tu saya pergi pun saya tanya tulis saya. Sebab tu guru tu ya tak dengar telinga dia. Ya itu sikit. Saya tulis saya tanya, ya tanya tak betul kecil lah apa anjir tu. Lepas tu adakah boleh kita bagikan zakat pada masjid? Ya waktu guru tu boleh. Ha tapi dengan syaratnya bahawa masjid tu dah dibangun dah. Dah bangun separuh dah masjid. Siapa pun dah bangun dah. Kalau tak ada lagi tak boleh. Kalau masjid tu adalah bangun, tak? Maka boleh zakat ke masjid tu. Mana bagi zakat ke masjid boleh. Itu ada sebut dalam juga dalam anah pada sebut. Ha dah sebut situ. Maknanya ialah ya, nak hati-hati lagi tu nak amanah orang bagi duit. Ada amanah. Jangan nak makan hatu. Ha nak makan hatu jangan. Eh. Cari duit lain pula nak makan. Ha dah. Bebel lagi kalau lemu kurban. Kalau ilmu kurban ke, orang beri duit kurban ke? Tak ada ilmu kurban masalah. Wajar betul-betul lah. Maksud orang bagi tu, inilah minta maaf lah. Sebab duit orang bagi, tak kira nak cari cukup-cukup, nak cari mana lemu, nak cukup harga tu. Ada, kadang-kadang ada lebih lah. Kalau nak cari lebih, kita tak ada duit juga nak lebih. Nak tambah. Cari hak lebih kurang harga, mana kalau tuan tengok, memang suka dah, memang reda dah. Lepas tu lebih pun kita jelas lah. Duit ni hak lebih ni, insyaAllah hak lebih tu saya bagikan orang miskin-miskin lagi. Wajar jelas lah. Pada mana kita tak boleh ikut usah lah. Mak ikut sehat kalau kita nak makan tak apa. Hak lebih tu tapi tengok lemu hak sepatutnya hak sesuai dia nak. Ha dia. Tengok hak tu lebih sedikit ke, lebih 100 riyal ke 200 riyal ke tengok sepatutnya. Ha maka boleh makan. Jelah lalu dah. Tapi kita tak ajin makan pun wei pun ialah lebih memang kita beli. Bukan kita beli duit kita sendiri. Hak pula beli kat orang tu. Tak ajin nak makan hak tu pun. Tak kaya pun makan hak tu. Ha dah. Ha dah tak kaya pun. Tapi mana cara nak tu nak jelas dulu. Tu panggil makan harta anak yatim piringat. Dan zina tu, zina tu ni masuk akhir dah ni. Tapi masalah khilaf mutabak tu. Hak mana dosa yang paling besar, mana yang kurung, mana tiga tu khilaf bilang. Tapi sini zina sebut kali yang kelima dah ni. Syirik. Ha dah. Patunya bunuh nyawa, patu tuduh zina, patu putus asa, patu tu maki atau apa semua. Patu yang zina tu dah akhir dah. Ha zina. Zina pun auzina. Wala taqrabu zina tu. Ha dah. Dan zina pun masuk dosa besar. Dan lewat ha dosa besar agak. Bahkan sang ulama lebih besar pada zina lagi. Lewat mana mai belakang. Ada mai belakang. Ha tu. Bukan mai tai belakang, mai hak lubang belakang tu. Ha ada mahu dubu. Ha tu. Ha tu. Kalau kawasan apa ada Imam Suyuti ada sebut lalai asbah nazil. Sebab mati mana kalau kawasan tak apa tak masalah. Ini semua ya betul. Ha, semua sesuatu tak ada harim dia. Tapi hari ni tak ada harim dia. Harim dia halalkan. Harim kawasan tu boleh. Hak dalil tu tak boleh. Kalau sekadar kawasan-kawasan tu tak masalah. Boleh. Tu ada sebut lah. Tak boleh sebut jelah hangat lah. Ada. Sebab kelah kita ni ada buat puai tu. Tapi walaupun puai pun, dia malu-malu pun. Tapi masalah ada tok lelaki, dia mesti dia tahu hukum tu. Kadang-kadang setengah lelaki tu apa sih? Ada. Apa sih tu? Ada sebut asbah nazain. Kalau hak tu tak boleh. Tapi kalau kuasa dia, Imam Asyuti mengatakan boleh. Kuasa tu. Jangan hak dalil lah. Tu lewat. Dan meninggalkan sembahyang yang lima waktu. Maknanya sembahyang, murad kata sembahyang yang lima waktu, mana sembahyang fardu. Bukan makna tinggal lima waktu dah sah besar. Tak tinggal satu dah sah besar dah. Murad kata meninggalkan sembahyang yang lima waktu, mana sembahyang fardu. Hak lima waktu tu. Ada hak lima waktu. Bukan muradnya tinggal sembahyang lima waktu baru dah sah besar. Tinggal sah dah sah besar dah. Dan
buka puasa pada bulan Ramadan dengan tiada musafir dan uzun. Maknanya buka, maknanya buka, emonya murak buka sini maknanya tak puasa mula dah. Ataupun buka tengah jalan dengan tidak musafir ataupun bukanya uzur. Tak ada ke uzur ke apa? Ha, itu dosa besar ni. Habis dia banyak kita buat dosa besar dah. Dan lari daripada berperang. Lari berperang dengan orang kafir, pergi orang kafir. Kalau pergi sama Islam tak apa. Ni pergi pergi sama-samanya. Pergi sama-sama tu orang Islam dengan kafir, maka dia lari adalah dosa besar. Dak. Ada indah Zahmi tu. Zahmil tu harbi. Zaham indah itu bukan Zahmi. Izdaham itu Zahmil harbi. Tapi mengatakan lari padanya perang itu dosa besar, tak kalah buat baris saf barabahilah korang. Tak atur dah. Tak apa dah, pakai bagi senjata dah. Kalau mula lagi tak apa lagi. Mula-mula lagi sampai setengah jalan lagi, tu tak dosa besar lagi. Hak ni nak baris dah. Kapil pun baris dah. Kita pun baris dah. Bagi senjata belaka dah, nak pergi dah, lari dosa besar. Tapi lagi pun, lagi ialah lari tinggal pergi. Kalau lari cari jalan tak dosa besar. Lagi pula tapi jalan cari jalan dulu. Tak, helah dulu, tidak masalah. Hak ni lari tu lah, lari balik rumah, lari takut mati dah, tu dosa besar. Mati syahid, lagi dosa besar. Hak ni begini. Serta syaratnya sebab tu. Katanya, katanya mengatakan lari padanya buat perang dengan orang kafir, tak kalanya buat baris, saf. Serta syarat maknanya, serta syaratnya syarat haram lagi tu. Ini ada syarat-syarat dia. Syarat mana nyo badalnya? Serta syaratnya dua ganda. Nah, di mana syarat? Syaratnya jenis syarat. Syarat katanya lah lagi perang itu dosa besar. Gapo dia syarat dia? Badal padanya ataunya badal pada syarat tu. Syaratnya dua ganda, jadi dua ganda orang Islam. Itu ada dosa besar lah, dua ganda. Nah, ni pada awal Islamnya dalam ayat Quran sebut kan. Kitanya 10 kitanya 100 no lawannya 1000. Tapi akhirnya bahasanya Tuhan tahu kita ni ialahnya lemah umat Islam. Masa dulu adalah kita 100 orang, orang kafir 1000 orang no lawan dah. Kalau lagi dosa besar pada awal Islam. Kita sedikit pun no lawan, lawan 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 mati pun tak apa. Tapi pada akhirnya Tuhan kurangkan. Maknanya dua kali ganda. Maknanya kalau kafir 1000 kita 500 nak lawan. Kalau lari dosa besar. Tapi kalau kita 500 orang kafir 1000 lebih, panggil lebih dua ganda. Itu tak dosa lah. Kafir ramai, kalau kita 1000 orang kafir 3000 nak lawan ke mana? Lari tak apa. Tak dosa besar. Hak ni mana kadar dua ganda saja. Kita 1000 dia 2000 nak lawan. Kita 10 orang dia 20 orang nak lawan. Kita 100 orang dia 200 orang nak lawan. Kita 1000 orang dia 2000 orang nak lawan. Tu main dua ganda. Dua lipat. Hak tu dia katakan hukum haram lah. Mufhumnya kalau tu dia tu ialah lebih pada dua ganda, tak ada dosa dah. Kalau kurang mimba bi'a lah. Kita 100 dia 100 lebih lagi tak leh. Ha tu isteri. Kerana apa? Kerana ulama kata sebut apa tu itu maknanya apabila orang kafir dua ganda kita nak lawan sebab orang kafir dia pergi satunya. Orang kafir dia pergi sekarang satu. Kerana apa? Kerana ghanimah, kerana hartanya dia pergi. Dia pergi kerana dunianya. Orang kafir kerana dunia. Sebab tu dia dua ganda kita nak lawan. Kita adalah kerana dua. Yang pertama kerana ialahnya mati syahid, syurga. Dan yang kedua kerana ghanimah dapat kau Islam juga. Dapat juga. Berarti maknanya kita nyalah dua. Maknanya kalau kita mati padahlah dia 200, kita 100 nak lawan kerana kita ada dua. Kalau kita nyalah menang dapatnya atau ghanimah. Kalau kita kalah mati syahid. Tapi orang kafir mati-mati saja. Dia menang dapatnya ghanimah satunya. Sebab tu di situlah Tuhan adilnya. Apalah orang kafir dua ganda kita wajib nak lawan dah. Awil lawan kerana kita ni ada dua keuntungan kita. Emo mati syahid, emonya dapat atau ghanimah balik. Tu dapat menang. Ini dua ganda adalahnya haram. Maknanya kalau dia tu lah lebih dia tu orang kafir lebih dua ganda adalahnya tidak haram lagi dah. Dah tidak itu dah. Lawan dah. Dan juga ada syarat-syarat lain lagi. Kalau dia ada senjata maksudnya senjata bedik kitanya pisah nak lawan ke anak tu. Itu tak cukup syarat juga. Tengoklah bab-bab syarat. Apa dia? Dan merampas. Dan merampas gapah. Gapah apa harta orang? Dengan tiada sebenarnya, tiada sebenar bagi rampas tu. Kalau merampaskan harta orang dengan tiada itu tidak benar, mana tidak benar pada syarak adalah hukumnya dosa besar. Kalau merampaskan harta orang dengan tu benar tak masalah. Kalau merampas harta orang dengan benar tak masalah. Itu boleh.
merampas harta orang dengan tidaknya itu benar. Contoh katanya kita pergi rampas orang. Tanah rakyat kita ambil, tak ada benar ke? Tapi kalau kalau tanah situ adalah tanah yang di yang dilari dah masalah tak boleh dah kuasa ni, tak boleh ambil apa semua, kita pergi ambil ke? Kerajaan rampas balik. Masalah tanah rizab apa semua tu yang tiada kebenaran apa semua, itu tak masalah. Rampas harta orang dengan tidak kebenaran adalahnya tak boleh. Contoh ke harta kita? Harta kita yang ambil. Memang orang kampung tahu dah harta sini, tanah ini, tanah kita, rumah ini, rumah kita. Tiba-tiba zaman dulu tak ada surat. Ada tak ada surat, tak ada wak surat ke apa. Ataupun wak surat cuma kita tak ada pasport, kita hanya tak ada atau tak ada IC. Kita tak ada IC. Kita minta tupik orang ada IC. Beli rumah tak nama orang tu. Orang tahu lah kalau saksi pun ada. Tapi naik mahkamah kalah kita hanya. Ada. Orang tu ialahnya rapah hak kita. Kita pergi rapah balik. Benar tak benar kita? Tak masalah. Ada hak tu kita hanya benar, tidak masalah. Rapah balik, ya tak boleh kita rapah balik. Rapah ambil cara paksa panggil rapah. Ambil caranya paksa tu panggil rapah. Kalau yang maknanya kalau kita ambil betul-betul, mana ambil cara-cara senyap panggil curi. Tengok tak ada tu kan kita ambil, tu curi panggil syarikah. Adapun rapah, rosbon. Rosbon kita ambil depan terakhir-terakhir lalu dah. Di antaranya adalahnya, rapah tak ada benar adalah, tapi masalah tu masuk politik dia. Kesam duk rapah ni rapah ni waktu dah. Tengok lah, panjang cerita. Rampaskan harta ni dan menegahkan zakat. Mana tak keluar zakat dosa besar. Cukup syarat, cukup apa ni, tak keluar zakat tu dosa besar. Tegah zakat mana tak bagi zakat. Mani uzakah, mereka yang tak bagi zakat. Zakat fardu dah, bukan sedekah dah. Dan mendustakan atas Rasulullah. Mendusta mana bangkit bohong. Murah sini mana mendusta sini bukan bangkit bohong, mana bohong. Mendusta sini mana bohong atas Rasulullah. Itu dosa besar. Jadi ibarat bahasa Melayu ni, kalau mendusta ni bahasa lah ni. Kalau mendusta bahasa lah ni maknanya kita bangkit bohong. Kita wayak dah. Tu hari ni orang nak bagi tu, ada orang besar, orang kaya mari nak beri zakat 100 rias orang masalah. Kita tahu, ya Allah, awakmu ni. Itu panggil mendusta. Orang ayat benar, kita kata bohongmu. Lewat belawakmu. Itu panggil mendusta. Tapi murak mendusta ni mana bohong? Mendusta ni mana, mana dusta? Murak kata mendusta, mana dusta? Dusta lain, mendusta lain. Tapi murak sini mana bohong? Nak tulis dah. Jadi bohong. Jadi bohong atas apa? Atas Rasulullah. Apabila bohong di atas Rasulullah, maka adalah dosa besar. Dosa besar tu. Maka Imam An-Nawawi sebut dalam Syarah Muslim. Imam An-Nawawi sebut dalam Syarah Muslim, murak Syiah. Rak-rak Syiah. Katanya mendusta atas dan mendusta bagi pun sama. Mana dusta bohong di atas Rasulullah dan dusta bagi Rasulullah pun adalahnya dosa besar belakang. Sebab satu hadis Nabi katanya, man kadzaba, bukan kadzaba, kadzaba. Man kadzaba alayya muta'amidan fal yatabawwa maq'aduhu minan nar. Siapa-siapa yang bohong atas aku, Rasulullah, alayya atas. Kalau li boleh tak? Syiah kata li boleh. Mazhab Syiah li boleh. Kalau tolong tak apa, Nabi katanya alayya. Ha, tak boleh, alayya mudarat. Benda hara, kita katanya Nabi kata ni. Benda tu dilarikan oleh Allah, kita katanya Nabi kata boleh. Itu panggil alayya mudarat atas Nabi. Hak tu nya, Syiah katanya tak boleh. Tapi kalau nyalah bohong dia bagi Nabi, tak apa tempat tu lah ni Syiah duk kata ke. Ha, ni Nabi gini je tipu, Quran pun dia boleh ubah. Kenapa apa? Kerana tolong tu hai. Nak tolong tu hai, nak tolong Nabi, katanya boleh. Li boleh, atas manfaat Nabi. Ada hak ni Nabi katanya zikir ni boleh pahala masalah bohong. Zikir tak ibadat ke? Oleh itu mana Nabi katanya zikir tu, ha bohong Nabi, bagi Nabi, tolong Nabi, tak boleh. Maknanya alayya atau li pun sama hukum dia. Itu Imam Nabi sebut. Kecuali Syiah katanya boleh. Kalau li. Kalau alayya tak boleh. Imam Nabi ada sorah dalam kitab Syarah Muslim, bahkan masalah man kadzaba alayya tu, bohong atas Nabi adalah dosa besar. Tapi masalahnya Nabi sebut muta'ammidan. Man kadzaba alayya muta'ammidan, hak sengaja bohong. Kalau kita tidak sengaja bohong, tak dosa. Tak dosa besar. Contoh katanya, kita ngajar hadis. Ngajar-ngajar hadis sabda Rasulullah. Padahal hadis maudhu'. Hadis ni hadis mungkar. Hadis maudhu'. Tapi kita bangsakan hadis tu pada Nabi masalahnya. Kerana tak tahu. Tak dosa. Ada? Kita mengatakan kita ngajar siapa-siapa yang kecil kala, yang kecil kala dunia. Dia dalam masjid. Tu hampukan pahala ibadat dia 40 tahun. Ada? Maka hadis tu hadis maudhu'. Kita kata Nabi kata. Ada? Itu adalahnya panggil bohong. Tapi bohong situ sengaja, tak sengaja kerana tak tahu. Ada? Kalau kita dah tahu dah, tak boleh.
Dah tahu dah bangsa Nabi ke. Sebab tu kata pada hadis syarif sebut gitu sini. Mana ada sabit pada satu hadis syarif kata bosnya siapa-siapa sebut hadis tak apa, jangan sebut kata Nabi. Kalau kita tanya hadis maudhu' bab targhib, bab tarhib, jangan sebut Nabi. Maknanya ada sebut satu hadis, ada satu riwayat hadis, sebut itu tak apalah. Ada datang pada satu riwayat hadis syarif, syarif atau hadis mulia masalah. Atau satu riwayat siapa-siapa yang kecik kali dunia dalam masjid tu hapuh ibadat dia 40 tahun. Ha tu bukan bohong atas Nabi. Kerana riwayat hadis tapi hadis tu hadis maudhu' ke hadis sahih tak masalah. Kita bukan kata-kata Nabi sebab hadis tu ada banyak. Hadis munqati', hadis maqtu', hadis maudhu', hadis munkar, dak macam-macam. Sebut riwayat tak masalah. Ha nah, kalau nak ngajar, kalau nak targhib atau nak tarhib orang kampung. Orang kampung tu memang kalau tak riwayat hadis dia tak laku. Riwayat hadis. Ha, kita sebut hadis. Padahal murad kita hadis tu hadis pun hadis maudhu', tak masalah. Nah, tu boleh. Jangan sorehkan Nabi. Hak nasbah orang tahu. Padahal kalau kita nak soreh Nabi tak apa. Ada sabit pada satu hadis Nabi sabda, hadis ni gini-gini tapi hadis ni adanya ulama kata hadis maudhu' masalah. Tak apa, kita jelaskan. Hadis bohong atas Nabi adalah dosa besar. Ada hurai gini bila habis kitab kita ni. Tapi tak hurai tak tahu pula deh. Dan menderhakakan dua ibu bapaknya, jenis salah seorang sama. Mereka dua ibu bapak salah salah derhaka. Apabila derhaka salah seorang dua ibu bapak adalah dosa besar. Murad derhaka adalahnya buat perkara menyakiti mak pak. Bukan derhaka, bukan derhaka nanti katanya. Bukan nanti gigi tumuk dia. Bukan nanti gigi sepak dia. Mana buat perkara yang menyakiti hati dia. Ada yang buat mana hati dia luka. Sebab tu dalam Quran sebut wala taqullahuma uff. Jangan kata ada oleh kamu kepada dua ibu bapa kamu uff. Mak tanya tolong gi nanak nasih suruh orang sama orang lain. Nah tu dosa besar dah. Uff. Patahnya. Mana apalah uff tu tak boleh, kalau sepak boleh tak? Mimba bi'alah. Kalau tumuk boleh tak? Mimba bi'alah. Nah tu. Mak tak sihat tak sahlah nikah budak ni. Ada ni mak kira syak dah ni budak ni juru ni. Eh orang tak sih. Dosa dah tu. Orang yang boleh mak gini-gini daya dia. Minta maaf lah mak. Tolonglah mak saya gila dah dengan budak ni mak. Kalau tak boleh dia gini-gini nak mak tolonglah saya gini-gini nak tunailah. Ha nanti dia jangan oh. Ada kecil panah kecil. Ha tu ni. Ini dosa besar ni. Ada bak kias. Orang tak sih kias. Ada ha deh. Maknanya dia kata akul walidai dosa besar. Ada derhaka ibu bapa adalah dosa besar. Sebab tu ada masa tu Hasan Basri mak dia meninggal. Apabila mak dia meninggal dia menangis. Apabila menangis orang kata ya Syekh, buat apa ada mu tak reda tu hal ke mak tu mak mati. Dok menangis-nangis ni. Dok aku menangis bukan kerana ialahnya aku tak reda dengan tu hal. Tapi aku manik aku menangis kerana bosnya ialahnya orang yang boleh menjebak aku masuk syurga tu dah tak ada dah. Orang yang dia tu sebab aku dapat masuk syurga tu dah tak ada dah. Mana apa mak sebab tu ada satu hadis celakalah bagi orang yang dia dengan salah seorang ibu bapa dia tapi tidak menyebabkan dia masuk syurga. Salah seorang ibu bapa dia ada tapi tidak menyebabkan mak bapa dia tu dapat dia masuk syurga. Maka Allah itu alah dah celakalah rugi dah. Maka Hasan Basri apa lagi tu? Kalau mak dah ada dok khidmat mak, dok khidmat ni khidmat tu maknanya sebab mak dia dah di syurga maka adalah dia katakan dah dia sebaik-baik. Kalau tidak celaka. Sini maknanya derhaka ibu bapa adalah dosa besar. Bukan main ni. Ada. Ah, bukan main. Masya-Allah, banyak orang lain ni dah nyakit hati. Tak apa. Dia bila lagi hamba apa habis ni mulut hak tu dah. Arah mana tu? Ada. Ha susah bab ni. Nak jaga. Sebab tu di antaranya adanya seorang ulama. Tahun ni tak bajik tapi adat dia. Ada seorang ulama yang tak makan nasi dengan mak dia. Ibu bapa dia tak makan nasi sekali dah. Dia tak makan nasi mak dengan mak bapa dia. Buat apa? Dia tanya dia nak makan nasi takut dia ambil lauk. Mak dia dah ambil nak ambil dah hati contoh makan hati ayam, hati lembu masalah dah. Hati ke atau benda hak dia suka. Tak. Bawa mak nak tengok nak makan kita ambil hati. Alam ayat tu mana dia basuh hati. Eh, kau anak ni ambil ah. Ada. Aku nak makan hati ambil geria perak dah. Dia takut berat, mak dia berasa hati. Tapi tak berdosa benda tu. Tapi maknanya adat dia kata takutnya. Dia jaga sungguh padanya takut mak pak sakit hati. Apa kita? Mak pak suruh ngaji pun tak ngaji. Mak pak suruh hafal tak hafal. Sakit hati dah. Nah, tu pas dosa besar hari-hari kita ni. Nah, masalah. Habis, pak ni.
Bapak suruh ngaji habis, tak ngaji habis lagi bini dah. Ngaji habis dulu. Ada? Ada magister. Dak. Mak tak habis, lari, buat lari, nikah lain. Tu masalah. Sebab tu banyak kita nak taubatlah, banyak dosa kita. Dan memutuskan rahim ni pun tak sebab tu Nabi sebut katanya orang yang memutuskan mana orang memutuskan rahim maknanya Allah tu maknanya Allah menghubungkan orang yang menghubungkan rahim siapa yang memutuskan rahim Tuhan memutuskan dia gak Tuhan tak bagi rahmat dan dan Nabi suruh kitanya bahawa kita menghubungkan orang yang memutuskan kita rahim kita mana adik-beradik kita keluarga kita tapi ada seorang ulama tahu rahim tu maknanya silaturahim orang Islam semua. Ada silaturahim tapi ada tu bak lain bak jiran bak lain tapi ada seorang ulama tanya rahim tu mana adik-beradik kita ada adik-beradik kita apabila orang tu memutus kita nya kita kena pergi hubung dia dia marah kita kita tak ada salah pun mari butel mari minta duit butel kita anak dia sakit ke dia nak berniaga ke nak apa minta butel lah kita minta lah be minta lah ada pak cik minta lah tolonglah saya nak butel gini-gini nya ada saya ada urusan gini-gini kita tak nak bagi kerana kita tak bagi tu kita ada juga hajat lain masalah tu tak bagi ke masalah dia marah kita tak mari tegur kita tak mari-mari kita dah kita pergi hubung dia orang tak mari hubung kita kita hubung dia tu yang paling besar pahalanya kita orang tak mari kita tak mari kita tak pergi tu masalah sama-sama putus kita nak menghubungkan ada tu yang merapatkan orang yang dah menjauhkan daripada kitanya pergilah pergi dulu habis-habis lagi adik-beradik balah adik-beradik bab butir duitnya adik-beradik masalah anak darah, mak darah, sepupu masalah itu. Tengoklah bahadih tu ulama hurai bahadih panjang dah rahim tu lagu mana tak ulama hurai panjang. Dan khianat nak pada pada sukatan dan juga pada khianat mana mengurangkan. Khianat pada sukatan wailul lil mutaffifin alladziina izaqtalu azana yastafun. Aku itu bagi orang yang ada mutaffifin yang mengurangkan itu yang mengurangkan ialahnya sukatan. Kalau dia beli dia tambah. Tengok ada perangai tak? Kalau beli ke, tuan dia tak ada sekilo dah. Tak cukup dah. Kita ambil pula tamas buah lagi. Tu ada. Biasa tengok dah. Beli udah masalah. Beli udah kata buat tengok sekilo. Dia buah lah supik nak beli dah. Dia ambil pula seekor dua ekor lagi tamas. Tak boleh. Mengurangkan sukatnya, melebihkan. Kalau dia jual, dia mengurangkan. Kalau dia beli, dia tambahkan. Tu nak utibah. Kita kena ala najis tak pun. Tapi kalau dia ada, dia kalau dia beli, orang dia nak sempurna bukan lebih lagi nak cukup-cukup kurang sikit tak boleh nah. Tapi kalau dijual ke orang dia akan kurangkan wailul lil mutaffifin mengurangkan itu timbangan tu suka hati tu ini banyak sebab tu setengah harap kita beli tak lebih-lebih lalu tengok ada setengah tu bapa nak sikit pak lalu dah tu setengah harap kita beli pak bergerak sikit pak lalu dah tak cukup lagi tak cukup lagi tu kalau kurangkan adalah hukumnya haram. Dan timbangan maknanya ialah suka tia kau timbangan suka tia kita suka dengan tu ke. Kita ambil lah ni dengan liter kau dengan gapo kau tu lah alat dia tu. Timbangan tu pada nacho kau. Mizan tu. Dan sembahyang dulu daripada dah waktunya dengan sengaja tak masuk waktu lagi semaya dulu tak apa aku lorak ni. Semaya dulu dah hari. Bila apa lah sengaja dan tahu mu. Tahu dah. Kalau silap tak apa. Ingat masuk waktu semaya. Sengaja semaya tapi ingat katanya masuk waktu dah. Maya-maya baru bel masalah. Itu tak ada dosa besar dah. Dosa besar adalah kita sengaja kita tahu. Sengaja lah pula tahu tanya masuk waktu tak masuk lagi. Sengaja buat pula. Sengaja buat dulu. Itu tak boleh. Dosa besar. Dan takhirkan hingga keluar waktunya. Wail ada tu wailul lil musallin. Tunggu habis waktu dia. Tapi dengan sengaja lah pula tahu. Sengaja lah pula tahu kalau tidak sengaja tak masalah ke. Tak sengaja masalah. Tak sengaja tak masalah. Lupa ke? Ingat semaya dah. Khabar-khabar habis waktu. Seperti cerita Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman nak pergi kan dia pilih seribu kuda. Cari kuda mana hak molek-molek, elok-elok, hak gagah, hak comel nak pergi. Pilih habis waktu asal masuk waktu maghrib dah. Maka Nabi Sulaiman tinggal habis seribu tu. Awal tinggal habis seribu ni, lepas tu maknanya dia dah cari mula tu habis hak lebih comel lagi. Tapi kalau kita nya dok main bola, dok main game, dok main ni minum, main ni yang melalaikan kita tak ingat semaya dosa besar sebab tu. Kerana kita ada benda yang melalaikan. Kalau kita buat kerja tak masalah.
dok kerja, dok jahit, dok baca kita. Tak masalah. Sebab tu ada cerita seorang ulama. Ada cerita seorang ulama, dia dok baca kita. Dok tengoklah, dok tengok kita, tengok siapa subuh. Masuk Zuhur. Masuk waktu Zuhur, masuk dok bilik tengok kita siapanya subuh esok, tak maya dak hal lain. Dok galak. Dok tengok masuk Allah, tengok masuk Allah, tak khabar masuk waktu dah. Pak kita meski, "Hey, yo ko." Ada. Sebab kalau kita dok sini, kalau ayat benda tu mustahil. Yo ko boleh siapanya masuk waktu subuh tak tahu ni. Mustahil kalau kita kalau ayat cerita orang kita sini, kawasan ni, nusantara kita mustahil dah. Kerana tak ada begitu. Hak di makrat tu baru kita kipak tahu. Sebab rumah ardi, rumah bawah tu. Rumah bawah ni Malaysia supo. Ada? Malaysia supo kita pukul lampu tak tahulah waktu mana pagi, waktu mana hari, waktu mana malam tak tahu. Duduk bilik sorang tak tahu dah. Gelak lemak. Tak tahu. Tahu. Bau napa? Oh, gitu. Betul ulama. Ulama dulu masuk bilik tak khabar. Bilik dia dia bos gelak tak tahu dah. Tak bunyi bel, tak bunyi gapo dah bawah ke? Bel pun tak bunyi, gapo tak bunyi. Zaman dulu mana ada je. Lain zaman kita lah ni apa ada telefon, telefon pun galik-galik. Dok tengok kita galik-galik ke? Tak kira apa dah. Nah, tu tak masalah, tidak dosa. Kalau masalah sini, tak kirakan semaya hingga habis waktu dengan sengaja. Sengaja tak kira. Tu dosa besar. Wailul musallin. Tapi wailul musallin nak ingat bukan tak kira itu, bukan tak kira mana dekatkan habis waktu. Tak dosa. Ini ada sengaja silap apa. Ya tu kena. Orang tu semaya lewat apa semua. Nak habis Zuhur dah pukul 3, 3 lebih dah baru semaya Zuhur. Dosa besar. Dok. Kerana apa? Kerana hadis riwayat Sahih Muslim dan juga Bukhari ada sebut bahawa Nabi ada semayan dengan Jibril itu dua kali. Ada semayan awal waktu dan ada semayan akhir waktu. Nabi satu ketika hari yang kedua bahawa Nabi semayan apabila nak habis waktu Zuhur, Nabi semayan Zuhur. Maya pak visale masuk asar. Maya asar pula. Ada juga maghrib takhir. Mana Nabi takhirkan semayan? Itu tidak besar. Sebab tu murak wailul limusallin adalah ada orang semayan di luar waktu dengan sengaja. Nah, tu, sebab tu sini mana mengeluarkan bukannya dia takhir. Takhir guna hingga keluar waktu tu, habis waktu. Dan lupa akan Quran, ha ni ingat. Bukan ada dosa ni. Tu jemput ulama, kecuali mazhab Malik. Dia mazhab Maliki, mazhab Maliki dosa okey. Adapun jemput ulama, pak tiga mazhab lagi dan ulama-ulama lain dosa besar. Bila apabila dia ngapa Quran ya, balik dah. Kalau dia mengapa Quran kecil lagi tak apa. Masa dulu ngapa Quran hak ingat tu kecil lagi. Harta tak masalah. Ini masalah dia ngapa aku dah sadar. Mana lupa Quran bila kemudian daripada dihafazkan dia ingatkan dia dah. Nah, ingat dosa ni dosa besar. Yang mana main Quran kita ngapa ada 10 juzuk ke apa juzuk jaga molek. Ada 3 juzuk sehari masalah. Orang Arab syekh-syekh Arab sendiri 5 juzuk sehari. Dia apa dah bahasa Arab. Pun duk ingat duk kuat lagi kitanya bahasa pun kurang apa lagi. Ada main ada 5 juzuk 3 juzuk. Sebab tu ada seorang muda tu walaupun sibuk sama mana 5 juzuk sehari yang akan baca. Sorry muda, saya tak kaya nama dia. Sibuk memang sibuk. Oh, sibuk benar. Bini ramai, bini pak. Tak? Sibuk ni, kerja banyak urusnya. Tapi Quran 5 juzuk wajib dah baca. Sibuk mana pun wajib baca. Ada. Tu orang jaga Quran. Kita jaga Quran, waktu yang jaga kita. Ini dah sebab-sebab, tapi syarat-syarat. Adapun kalau kita hafal Quran, untuk buatkan, untuk buat dalil, untuk buat hujah, tak masalah. Kita nak pergi periksa, okay? Kalau di Mesir lah, ni mana 4 tahun, setahun, satu juzuk. Lepas tu kita hafal tu buat apa? Untuk buat hujahnya. Ha, tu tak masalah. Dosa tak ada. Ngapa tak ada. Lupa tak ada dosa dah. Kita ngapa Quran untuk buat bahah. Untuk buat periksa intihan apa semua. Tidak ada dosa dah. Hak kita ngapa Quran tu juga nak ambil berkat Quran tu. Ambil berkat tu. Ambil tu. Hatunya lupa dosa lah. Dah lupa dosa. Kalau tak salah sebut dalam kita. Fadul Khabir rasa. Fadul Khabir rasa kalau tak salahnya sebut situ. Kalau kita hafal Quran, tujuh bayi lain, tujuh bayi hujah, lupa tak dosa. Kita hafal Quran nak berdebat dengan orang salafi masalahnya. Tak, tujuh bayi nak debat dengan orang salafi, ambil dalil-dalil hafal untuk buat debat dengan demon ni. Tiba-tiba lupa tak dosa. Lupa tak dosa. Kalau tidak, siapa nak hafal Quran? Nak buat hujah ni? Pak kalau orang tak hafal Quran, tak buat hujah, halia lah Muhammad habis ya. Sebab di situ mana boleh. Itu ada ulama tak boleh habis. Dan jemuk istrinya pada haid. Wallahu alam. Sallallahu rabbuna ala nuri mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuri mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa.